السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نهاية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى melanjutkan pembahasan kemarin Nabi Allah Ayub, Ayub, dengan mengatakan, Aku yang Maha Mengetahui atas segalanya, Aku yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan kemewahannya, kemegahannya. Aku dan aku, katanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Ayub alaihissalam menyadari kerendahannya, menyadari kehinaan hamba di hadapan Allah, butuhnya hamba dari Allah. Dari segala sesuatunya dalam menjalani kehidupan di atas dunia, khususnya tergantungnya hamba atas pemberian Allah, karena kita ini tanpa pemberian Allah, nggak bisa apa-apa, bergerak nggak mungkin bisa, kedip nggak mungkin bisa. Mendengar gak mungkin bisa, apalagi berjalan, lari, dan yang lain sebagainya. Semuanya dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Nabi Ayub diingatkan oleh Allah menyadari, bukan berarti Nabi Ayub gak tahu hal tersebut. Tahu. Nah. Tapi banyaknya masalah. Terkadang membuat orang itu melupakan banyak hal yang indah, yang nikmat darinya. Kita punya kenikmatan, kenikmatan ini, kenikmatan itu, dengan banyaknya masalah. Kenikmatan itu kita lupakan, fokus, konsentrasi dalam masalah. Sehingga kita merasa berada di tempat yang sempit Di tempat yang apa gelap dan semisalnya Kenapa? Lupa kenikmatan kenikmatan Kelezatan-kelezatan yang ia miliki Beda dengan orang-orang yang bertakwa Orang yang bertakwa itu ketika mendapatkan bala, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, mereka tidak mengeluh karena me yang mereka lihat adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kelezatan yang diberikan oleh Allah. Jadi ini nggak dilihat, sehingga mereka tetap bersyukur. Loh Nabi Ayub kok nggak begitu? Berarti nggak bertakwa? Bukan. Nabi itu dikasih oleh Allah hal tersebut untuk pelajaran Nabi Muhammad Nabi Muhammad gak pernah lupa dari Allah Nabi Muhammad mengajarkan kita sholat khusyuk dan Nabi Muhammad ketika sholat khusyuk kemudian kalau kita ditanya loh itu kok bisa lupa sholat zuhur cuma dua rakaat atau kok sholat nggak ninggal apa kok meninggalkan tahiyat awal berarti lupa nah, kalau kita itu kalau kita saat duhur rokme masuk akal oh oh ndak kuat nah, melek tidak kuat nah, masuk akal tahiyat awal ditinggal opo mikir iki mikir eh mari sujud kedua langsung berdiri lupa tahiyat kalau kita kalau Nabi Muhammad enggak memang disengaja dilupakan oleh Allah untuk apa menjadi pelajaran kepada umatnya orang-orang setelahnya Nabi Ayub juga gitu mengeluh Nabi Ayub seakan-akan mengeluh melupakan kenikmatan yang dimiliki ditegar sama Allah menyadari akhirnya minta ampun minta ampun dan berjanji tidak akan mengulangi sedikit pun dari sesuatu yang tidak engkau senangi ya Allah dariku. Akhirnya katanya Allah <tany> ya Ayub nafada fika ilmi wa wasabakat rahmati ghadabi faqad ghafartu lak wa radattu alayka ahlaka wa malaka mithlahum ma'ahum litakuna liman khalfaka ayah, wa takun ibrah li ahli al bala wa azaan li sabirin katanya Allah pengetahuanku telah terlaksana di dalam dirimu. Nah, jadi Allah tahu hal ini pasti akan ter, terjadi. Nah, ya jelas, nah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Nanti gini, nanti gitu. Allah, Allah tahu yang akan terjadi nanti, besok, lusa, bahkan ratusan atau ribuan tahun yang akan datang Allah tahu. kenapa Allah yang membuat sudah nanti dari fulan itu seperti ini gini gitu dan yang lain sebagainya lah pelatih bola enggak dia ngatur gini gini tapi berjalannya terkadang nggak sesuai rencana walaupun timnya tetap menang tapi berjalannya bisa menang terkadang beberapa hal apa bertentangan atau tidak sejalan dengan pelatih dilakukan oleh pemain karena apa keadaan karena keadaan di tengah lapangan yang membuat mereka lupa aturan pelatih atau hmm. tapi kalau kita dalam kehidupan tidak mungkin meleset sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah sudah nggak mungkin meleset nggak mungkin kita berjalan bukan lewat aturannya Allah atau bukan dari ketentuan Allah nggak mungkin makanya nah, kalau kita baca hadis sahih bukhari itu, ya, yang diterangkan bahwasanya Rasulullah membuat garisan, ya, membuat garisan. yang dikatakan oleh Rasulullah ini manusia di lingkaran ini. jadi dia melakukan apa yang dia lakukan di dalam lingkaran ini, nggak mungkin keluar dari lingkaran tersebut. itu sekarang menggambarkan apa? bahwa manusia akan berjalan sesuai yang ditentukan oleh oleh Allah karena itu Allah mengatakan nafaza fika ilmi pengetahuanku terlaksana di dalam dirimu kemudian wasabakat rahmati ghadabi kasih sayangku rahmatku mendahului murkaku kita nah, sering baca di dalam ayat Al-Quran apa uh, sabagat apa inna apa Sabga, uh, dalam hadis itu inna rahmati sabagat ghadabi ya. dalam ayat Al-Qur'an itu apa surat Al-Anfal itu inna rahmati wasi'at ya. kulla wasiatku wasi'at rahmatku itu mendahului murkaku. Jadi rahmatnya Allah lebih besar, lebih luas daripada murkanya. Nah. Orang tua kepada anak. Marahnya sama rahmatnya, besaran rahmatnya daripada marahnya. Karena itu separah apapun anak, kasih sayang orang tua itu nggak hilang. Beda kebalikannya. Kalau anak untuk orang tua Marahnya lebih besar daripada rahmatnya Lalu kalau ada masalah Ya ditinggalkan orang tua nih Lalu dia orang tua nih Tidak Sampai kadang mati orang tuanya nih. Kandani mati ya tidak teko Enggak datang jenazahnya untuk memandikan, untuk nyolati ngubur, apalagi nah lili, indah. Tapi kalau orang tua, ndak pasti. Sekebacut bacutnya anaknya itu sih ada. Nah Allah kepada Ambanya seperti itu. Rahmatnya itu lebih besar daripada Fakat ghafartulak Katanya Allah aku telah ampuni kamu. Dan Allah mengatakan waradatu alaika kembalikan hartamu Allah mengatakan Dan Aku akan kembalikan hartamu, dan hal yang ter terjadi ini Menjadi Untuk orang-orang setelahmu Ayah ya. Tanda ya. Ibroh, renungan Untuk orang yang mendapatkan bala ya. Agar mereka bisa Sabar Jadi memang sengaja Allah mengizinkan dan memberikan wewenang kepada iblis menguji Nabi Ayub karena Allah mengetahui bagaimanapun iblis ingin menguji Nabi Ayub atau ingin merusak Nabi Ayub kedekatannya di sisi Allah dari Allah nggak akan mungkin bisa dengan apapun makanya Yusuf ya, maka nono. Hmm. kenapa Allah tahu Nabi Ayub hmm. Nabi Ayub tahu kenapa tahu Allah tahu Nabi Ayub sehingga yes hmm. Ya, seperti kalau kita percaya kepada seseorang, kita kasih kita pegangi duit berapapun, kita nggak khawatir. Kenapa kita percaya? Dan orang itu benar-benar memang menjaga kepercayaan dirinya dari orang lain. Ya kita tenang. Diuji model apa? Kejadiannya nggak pernah dia sampai menipu atau semisalnya. Jadi kalau misalnya tak uji yo, ingin ini, monggo diuji tetap, dia jujur, amanat, menjaga apa yang telah dititipkan, kita tenang. Nah, Allah tahu nabi Ayub, iblis datang, ini, monggo, ini, monggo, ini, monggo, terus, monggo, 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 dilakukan apa yang dilakukan, tapi tetap sama yang terjadi, apa yang dilakukan iblis sia-sia. Walaupun iblis sempat senang, sempat senang, Nabi Ayub mengeluh, Nabi Ayub murka. Sempat senang, mau berangkat, malaikat datang ngabarin Nabi Ayub, meminta ampun, lapor kepada Allah lebih cepat daripada iblis. Akhirnya Allah mengampuni, datang iblis memberikan kabar gagal. Gagal. Dibuatlah masalah demi masalah, tapi tetap Nabi Ayub, ya. tetap Nabi Ayub melakukan apa yang dilakukannya. Lah yang terjadi ini dijadikan oleh Allah untuk orang-orang setelahnya ibroh renungan. Nah. Dalam kehidupan kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya harta. Orang itu tidak lepas ujiannya di antara hal ini, di antara hartanya, atau di antara keluarganya, atau di antara dirinya sendiri. Lah, kita bisa dalam menghadapi ujian itu mengikuti sikap Nabi Ayub alaihi salam. Ketika diuji dalam hartanya, bagaimana Nabi Ayub? Oh, Nabi Ayub tenang, nyantai. Gak stres dan menerima. Apa yang terjadi? Orang yang menerima dengan kehilangan harta ternyata enak, ternyata enteng, tenang, plong. Ternyata, ternyata, nah, seperti itu. Kita kehilangan harta, jadi ya, seperti itu. Ilingan Nabi Ayub Nah coba kalau kita kehilangan Harta itu Bingung Kehilangan motor Atau kehilangan mobil Atau kehilangan perhiasan Bingung Loro kabe Lapor ke polisi Nanti Diminta Bukti-bukti kepemilikannya Setelah itu pulang ngambil lapor lagi, lagi tanyai lagi nanti suruh datang lagi ruwet dak bolak balik hmm. belum lagi hmm. karena kita sudah lapor di jalan ini sepeda motor amin dulu oh duduk oh duduk hmm. oh bukan hmm. kenapa nggak nerima nggak nerima kemudian ada ini ada itu, wah oh, tidak tenang. Tapi lihat Nabi Ayub tenang. Ya wis, Allah yang ngasih, Allah yang ngambil, ya sudah apa, 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 -apa menengi. Ya. Wah enak wis, ada sepeda motor lewat, tak bingung. Oh tutup. tidak bingung ruwe polisi dan yang lain sebagainya. tidak kesel, tidak buang-buang waktu lah waktu yang kita buat riwariwi riwi antri untuk lapor dan sebagainya untuk kita belajar untuk kita membaca al-qur'an untuk kita sholat berapa yang kita dapat pahala dan nggak mungkin hilang pahalanya lu sepeda motor kan larang loh goni juta misalnya telung juta hilang kan wes mari kan game over sudah gitu hilang wes balik ini nggak balik telung juta nggak balik tapi kalau kamu sholat pahalanya Enggak, kamu rasakan di barzah, kamu rasakan di anu lo tenang kan? Tenang. Tapi yang ngono, untuk menjadi orang tenang dalam balak itu ya enggak enggak gampang, perlu proses. enggak perlu proses. bagaimana gimana? yaitu Ya itu. Imannya, takwanya yang diisi terus. Ya, diisi di Nah, ketika iman dan ketakwaannya kuat, oh, tidak ada yang ia lihat kecuali kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala baik dari nikmatnya, rezekinya atau dari musibah balaknya. Ya, Seperti para nabi pernah, lah, Nabi Ayub menjadi salah satu contoh. Makanya katanya Allah nikmat abdu innahu awab. Nah, nabi Ayub ini sebaik-baik hamba. Kenapa? Selalu kembali kepada Allah. Hilang. Ya Allah yang ngasih, diambil, ya sudah. Kembali kepada Allah. Ya. Kembali kepada Allah. Nah. Kemudian, jadi apa? Selain ibrah li ahlil balak, ya. juga aza' li sabirin. Nah. Penenang, penyejuk. Nah bila mengikuti meneladani Nabi Ayub alaihis salam bagi orang-orang yang sabar sudah ujian demi ujian nah, Allah sudah mengampuni Nabi Ayub Nabi Ayub alaihis salam setelah itu berjalan waktu demi waktu dari habisnya harta anak kemudian penyakit yang dideritanya masa yang cukup lama ada perbedaan pendapat ada yang ngomong itu tiga tahun tidak lebih tidak kurang ada yang ngomong tujuh tahun beberapa bulan ada yang ngomong eh, eh, apa ada yang ngomong sampai 18 tahun dan yang lain sebagainya jadi mendapatkan cobaan itu khususnya penyakit itu ada yang ngomong tiga tahun, ada yang ngomong tujuh tahun, ada yang ngomong 18 tahun, waktu yang lama. Nah, dan waktu itu terjadilah masalah demi masalah dari uh, datangnya iblis untuk menggoda dan merusak uh, ketabahan Nabi Ayub, tapi tetap dalam prinsipnya yang, yang kuat. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan, nah, artinya apa? Uh, ini menjadi cerita uh, renungan pelajaran bagi orang-orang setelahnya sudah cukup cukup. Nah. Kalau saat dikasih coba langsung waras atau dikasih harta hilang kemudian langsung balik, tidak bisa jadi pelajaran. Tapi kalau ini sekian, ini tidak balik harta tidak kembali, kemudian anak nggak kembali, kemudian penyakit bukan satu hari dua hari satu minggu dua minggu corona waras lah atau demam berdarah waras ini indah gatel-gatel <tuh> ya. ngekum waras ya. atau nang dokter ya, spesialis ya, spesialis gatel dengan suntik goroan misalnya hmm. oh no kenal non, dokter yi. ya. nah, aku cerita nunggu no, aku sini penjara ya. ya ada lah sembuh hari ceritanya selesai tapi kalau tahunan pengobatannya ini kan tek biro butuh obat apa aja ini lah ini tahunan lah jadi sudah cukup nah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan ya, memberikan kesembuhan dengan memerintahkan Nabi Ayub untuk apa farkut birijlik Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mengangkat atau menggerakkan kakinya, hmm. ya, mengangkat dan menggerakkan kakinya nah, seperti apa? Ya? Memukulkan kakinya ke bumi, ke tanah. Hmm. Apa ya? bahasa cowoknya apa? Getruk, hmm. getruk, getruk. getruk. ya. Yeah. Nah. Nah, bahasa Jawanya ngedruk. Lah, di situ keluar. Hmm? Keluar air. Keluar air Jadi obatnya Nabi Ayub ya nah, Allah mengatakan Farkut birijik hadha muhtasalun baridun wa ya kakimu hadza mughtasalun yang keluar ini adalah mughtasalun nah, cucian at fihi syifa ya dalam air yang keluar ini adalah obat obat gejuk pertama washarab dan minum satu gedrukan untuk obat mm <clears throat> lah diperintahkan oleh Allah untuk mandi hadza mughtasalun nah, ini untuk mandi mandi akhirnya semua penyakit yang ada di dohirnya hilang kemudian jalan Nabi Ayub setelah mandi jalan 40 langkah diperintahkan oleh Allah untuk gedruk lagi kakinya dengan kaki kirinya tadi kanan kaki kirinya keluar lagi air air tawar yang dingin minum Nabi Ayub dari air tersebut Fazahabakuludainka nabi batini penyakit yang ada dalam batinnya hilang di kalau pertama untuk mandi menghilangkan penyakit yang ada di dohirnya gedukuran kedua mengeluarkan air untuk minum mengobati yang ada di dalam termasuk hatinya. Nah, kan itu Allah mengatakan hada mu'tasalun baridun wa syarab. Nah, Allah mengembalikan istrinya ya, dan yang lain sebagainya daripada kenikmatan-kenikmatan yang Diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Sudah selesai Sudah sembuh Nabi Ayub Keluar Karena Nabi Ayub saat itu kan seperti dia apa di tempat khusus kalau kalau untuk orang sekarang mungkin dipasung tapi Nabi Ayub nggak dipasung di tempat khusus nggak pernah keluar Nabi Ayub sudah di tempat itu nah, setelah sembuh nah, keluar Nabi Ayub keluar duduk di satu tempat itu datang istrinya. Karena memang yang hanya mendatangi Nabi Ayub ketika mendapatkan bala ini istrinya. Datang Nabi apa istrinya masuk ke ruangan di mana Nabi Ayub tinggal, tidak ada. Bingung. Kemana ini? Kok hilang? Bingung seperti ibu kehilangan anaknya ibu kehilangan anak kalau bapak kehilangan istri kan biasa ya nah, esok ganti <gih> tapi kalau ibu kehilangan anak masuk ganti anak ya. bingung bingung manggil manggil ini nggak wow, ada akhirnya kelihatan Nabi Ayub tadi itu ditanya wahai ya. bapak Engkau tahu enggak seseorang laki-laki yang telah mendapatkan ujian yang tinggal di sini? Katanya Nabi Ayub ini. Kalau kamu melihatnya kamu mengenalinya, enggak? Katanya dia, iya, bagaimana aku enggak mengenalinya? Suamiku. Senyum Nabi Yusuf. Eh Nabi Ayub. Berarti apa berupa ganteng. Ya, tambah ganteng, tambah ganteng, tambah Ya. Senyum, akhirnya katanya Nabi Ayub, ya "Aku, aku adalah orangnya." Nah, kemudian Nabi Ayub, senyum yang senyumannya itu istrinya sangat mengenalinya, nah, senyuman khas, nah. Nah, senyuman kan biasa ada orang senyum ya. Nah, banyak orang senyum, tapi biasanya ada orang yang mengenali, oh iki senyum ini fulan, tidak mungkin berubah walaupun wajahnya berubah kan gitu ya. Nah. seperti face of itu loh. istrinya kan goblok berarti, tidak perlu kalau itu musuhnya, ya. cuma dibantu wajahnya toh. ini ndak. Senyumannya itu diketahui. Ya. Akhirnya dirangkul sama istrinya, dipeluk ya, dipeluk. Katanya istrinya, "Fawal ladzi nafsu Abdillah bi yadi ma faraqtu min inaki, ma faraqtu min inaki hatta marra ma kullun kullu malin lahu wawalat." Dipeluk lama ini tidak dilepas pelukannya kecuali hartanya kembali dan anaknya. Jadi hartanya kembali semuanya, anaknya juga lah iblis gede-gede tak nih aduh sudah tiga tahun menurut pendapat atau tujuh tahun atau delapan belas tahun gagal maneng gagal maneng nah. Nah. tapi iblis gak putus asa namanya iblis nah, nah. Tapi di jalan ceritanya besok insya Allah Allahuakbar